Hai guys, balik lagi di channel SJSEL. Nah, dan di video kali ini aku akan membahas spesifikasi dari Samsung Galaxy A13. Kira-kira seperti apa spesifikasinya? Yuk simak videonya sampai selesai. Samsung Galaxy A13 mengusung layar desain Infinity V. Nah, layar smartphone ini menggunakan panel LCD yang berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus atau 1080x2408 pixel. Samsung Galaxy A13 memiliki ketebalan 8,8 mm dengan bobot 195 gram, serta sudah mendukung refresh rate 60Hz. Layar Samsung Galaxy A13 sudah dilapisi dengan pelindung Corning Gorilla Glass 5. Nah, untuk warnanya, Samsung Galaxy A13 memiliki 4 pilihan warna ya guys. Ada warna black, white, blue, and peach. Dan untuk di bagian atas layar ponsel, terdapat poni berbentuk tetesan air atau water drop yang memuat kamera selfie beresolusi 8MP dan sudah dapat melakukan perekaman video dengan resolusi 1080x30fps. Sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Samsung Galaxy A13 memiliki 4 kamera belakang yang disusun secara vertikal. Nah, untuk kamera belakangnya menempel langsung pada bagian belakang ponsel atau tidak memiliki modul. Selain itu, juga sudah dapat menghasilkan perekaman video dengan resolusi 1080x30fps. Oke, dari segi performanya, Samsung Galaxy A13 ditenagai dengan chipset Exynos 850 yang dipadukan dengan RAM 3GB dengan internal 32GB, RAM 4 dengan internal 64GB, dan RAM 6 dengan internal 128GB. Samsung Galaxy A13 menjalankan sistem Android 12 dengan lapisan antarmuka One UI 4.1. Nah, dari segi baterainya, Samsung Galaxy A13 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh serta didukung dengan fast charging 25 watt. Oke guys, itu dia tadi sedikit spesifikasi dari Samsung Galaxy A13. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa untuk di like, comment, dan share ya guys. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!